Hai, Assalamualaikum, nama aku Ora and welcome back to my YouTube channel. So, untuk video kali ini, aku nak ulas satu lagi mainan daripada Rise of the Beast, movie terbaru Transformer yang baru saja mencengah pawagam pada 8 Jun baru-baru ni. So, inilah dia Transformer Studio Series Eraser yang di voice over oleh Datuk Mishayo daripada Malaysia. So, dia merupakan yang ke-97. Belah kanan ni, kalau kita boleh tengok, ada logo Transformers and then bawah ni ada plastik. Harap lepas ni, Hasbro taklah sampai tahap dia nak keluarkan origami punya pula kan. Aku beli ni pun sebab murah. Atas tu ada Takara Tomy juga. So, tengok belah kiri ni memang ada CGI Eraser tu sendiri. And then bahagian belakang, ada alternate mode dan juga robot mode. Bawah tu dah ada tunjuk lah drama yang dia akan bagi. So yang belah kanan ni pula sama juga yang macam belah kiri. So tak boleh expect banyak sangat. Jom kita nyakotak dulu. So selain daripada figure tu sendiri, dia ada juga bagi warning punya flyers supaya korang tak tertelan lah Transformers ni. Dan juga manual booklet untuk studio series. Dia juga bagi diorama tu flora and fauna untuk movie ni. So dari segi sculpture dia aku suka sebab kalau tengok nampak seakan-akan macam Eraser Beast Kingdom punya series. Dia datang dengan dua accessories. Dan kalau tengok dia punya kepala dia tu nampak, aku tak pasti adakah ini legit ataupun tak. Kalau siapa yang tengok movie Rise of the Beast ni memang akan terkejut jugalah dengan karakter daripada studio series ni. Studio series Eraser dengan Eraser daripada Beast Kingdom series. Kalau tengok yang sebelah kiri tu, studio series tu nampak lagi besar sedikit lah daripada yang belah kanan ni, Beast Kingdom. So walaupun dia nampak sculpture mode dia seakan sama, tapi dari segi sizing memang agak berbeza. Aku tak pasti adakah disebabkan kaki dia tu yang nampak jauh lebih besar. Dari segi permainan warna, aku lebih suka yang Beast Kingdom ni sebab warna dia lebih harmoni kalau nak dibandingkan dengan Eraser series. Tapi itu semua bergantung kepada cara atau konsep movie yang cuba dihasilkan. Sebab movie kali ini akan dikeluarkan balik oleh Bay, iaitu Bay Formers punya line up lah. So kalau tengok kat sini, dia punya kepak pun boleh bawa keluar juga, sama macam Beast Kingdom tu. Dan ada hujung hijau sikit kat situ. Dan kepala dia boleh articulate kiri kanan. Tak silap aku dia ball joint, tapi dia limitation dia tu dia punya head sculpt lah. Dia punya kepala tu kita boleh pusing tapi taklah betul-betul 180. Dan kat bahagian tangan kita ada swivel hinge. Bawah sikit daripada bahu tu kita ada swivel joint. Dekat dia punya zirah bahu tu dia tak macam Beast Kingdom, so dia one piece sahaja. So memang tak ada benda yang kita boleh kepak-kepak dekat situ. And then dekat siku tu pula, and then kita ada hinge. Hinge, single hinge ya. And then dekat bahagian wrist tu kita ada hinge juga. And then dekat bahagian paha kita ada swivel hinge. Kita boleh tarik maksimum banyak tu, and then ke belakang pun banyak tu. So dia ada limitation sedikit. Bukan bahagian lutut pula, dia ada single hinge. And then dekat bahagian ankle dia ada swivel ball joint. Sebab yang tu untuk transformation, so tak dikira as part of robot punya artikulasi. So tanpa melengah masa lagi, jom kita tukarkan dia kat alternate mode dia pula, iaitu seekor burung. So aku tak pasti burung yang kali ini adakah burung yang sama macam dalam Beast Kingdom tu, sejenis baka helang juga. So kalau tengok kat sini, burung dia dekat hujung pelepah belakang tu pun ada warna hijau juga. Kalau nak dibandingkan dengan yang Beast Kingdom punya, yang Beast Kingdom ni kita nampak dia punya kepak tu macam melengkung sikit dekat hujung tu, manakala yang ni nampak straight je lah. So dari situ alternate mode aku lebih suka Beast Kingdom. Tapi kalau nak dibandingkan dengan yang Eraser Studio Series ni pun not bad juga. Kalau siapa yang suka movie dan memetikkan skala, mungkin boleh pilih Eraser yang daripada Studio Series ni daripada yang Beast Kingdom tu. Sebab Beast Kingdom ni pun dulu agak rare lah juga. So aku rasa itu saja perbandingan yang aku boleh tunjukkan antara sculpt mode
jadi alternate mode untuk Air Razer Studio Series dan juga Beast Kingdom. So dari segi artikulasi, selain pada kepak tu kita boleh buat naik turun, dia punya tengkuk pun boleh buat naik turun, and then kita boleh buat, kita boleh buka lah dia punya paruh tu. So sama juga, memang tak banyak beza, tapi aku anggap ni adalah highly retool lah. Cuma yang ni dia punya burung tu nampak obviously agak pelik sedikit, sebab dengan lutut terkeluar macam tu kan. And then slot untuk dia punya accessory tu pun tak banyak kalau nak dibandingkan dengan Beast Mode tu. Kita buka setakat boleh letak kat tangan, boleh letak kat lutut dan juga kaki. So siapa yang dah tengok movie tu, macam mana pendapat korang pasal karakter Air Razer ni? So kepada yang belum menonton, jemput-jemput menonton dan sama-sama kita raikan Transformer. Bye-bye.